evaluasi yang dipimpin secara langsung terhadap rencana perubahan status dari seluruh Jawa, Bali, dan luar Pulau Jawa. Ini apakah daerah itu masuk dalam kategori level 2, level 1, level 3, maupun level 4. Kami ini tadi dicek secara langsung oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku koordinator. Nah, oleh karena itulah kita berharap langkah-langkah yang ditempuh khususnya untuk perpanjangan mulai tanggal 21 sampai tanggal 25 ini, pelaksanaan kegiatan PPKM mikro darurat bisa kita lakukan dengan baik sehingga nanti mudah-mudahan level kita bisa turun. Tetapi tetap prinsipnya bagaimana dari tiap-tiap daerah itu tadi disarankan tidak ada istilah pelonggaran, tapi tetap mengacu pada istilah grade-nya level 1, level 2, level 3, atau level 4. Ini mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari nanti keputusan dalam pengarahan Pak Luhut ini tadi bisa segera diterbitkan oleh Mendagri dalam bentuk SE, surat edaran, sehingga nanti kita bisa melihat Kota Blitar berada pada level mana.